Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Seleb Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Betes Gias kali ini sukses menyita perhatian publik, dengan akting adegan yang selalu romantis tersorot di luar batas, hingga ucapan Giorgino Abraham yang mengungkapkan keramas bareng membuat netizen melongo. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Giorgino Abraham dan Yasmin Napper tersorot makin asik menikmati momen-momen manja yang mana elus-elus perut Yasmin Napper yang tak ada hentinya. Adegan ini pun membuat Yasmin Napper gak bisa menolak, dia pun balas pelukannya seerat begini. Asli di adegan kali ini hati dan perasaan keduanya dibuat meronta, dengan adegan kehamilan Maudi membuat hubungan keduanya semakin erat, yang mana sikap manja Yasmin Napper yang ingin disayang-sayang terus hingga membuat Gino semakin yakin saja akan perasaan yang sesungguhnya. Apalagi godaan dan candaan dari Giorgino Abraham ngakak gak bisa nahan tawa ketika Gino mengatakan, "Kamu belum puas ya bareng aku, tadi aja kamu dibikin keramas lagi." Ada-ada aja ya sikap keduanya ini, asli benar-benar kerasa nyata. Semoga saja ini menjadi awal dari hubungan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di kehidupan nyata, hingga berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.